Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal salim. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. رضيت بالله ورب الإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Kita akan teruskan siri pengajian kita Talbisul Iblis. Dan kita akan mula pelajari Al-Babul Khamis, yaitu bab yang kelima. Dalam buku itu bab yang kelima. Bab yang kelima ini menceritakan tentang talbis iblis terhadap manusia dalam perkara yang berkaitan dengan akidah dan agama. Berkaitan dengan akidah, dan dalam bab yang kelima ini begitu banyak sekali penjelasan talbis iblis terhadap manusia yang berkaitan dengan akidah dan beragama. Dimulakan dengan talbis iblis terhadap golongan sufistoiyah atau sufism, sufisma, golongan dahriyah. Ini juga bolehlah kita sebagai golongan dahriyah, ini golongan etis, nanti akan ada penjelasannya. Toba'in, taniyah, dan banyak sekali hingga yang terakhir nanti talbis iblis terhadap manusia dalam katanya agama, yaitu kepada golongan al-bautiniyah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3 bab dalam bab yang terima ini. Cukup panjang. Kita mulakan daripada talbisul iblis kepada sufiyah, sufistoiyah atau sufisma. Hanya perlu dipahami terlebih dahulu supaya tidak terkeliru, bahwa hakikatnya Ibnu Jauzi, pengarang kitab ini, tidaklah mencela ajaran tasawuf, ajaran yang memberikan tumpuan kepada bagaimana menyucikan hati, membersihkan jiwa daripada sifat-sifat yang melmumah, bagi membolehkan seseorang itu
berada sedekat yang boleh dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang dikritik. Bukan itu yang dicela oleh Ibnu Jauzi dalam bukunya. Tetapi penyelewengan-penyelewengan dan penyimpangan-penyimpangan yang berlaku di dalam golongan dan pahaman ini. Ini kerana banyak juga daripada ulama-ulama sufi mempunyai pegangan dan pahaman yang sangat syar'i, dalam arti kata berdasarkan kepada bimbingan dan tunjuk ajar daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terbukti Ibnu Jauzi sendiri, Farah Al-Jauzi, yakni pengarang kitab ini, dan Bisul Iblis juga beliau mengarang sebuah kitab yang berkaitan dengan akhlak atau tasawuf ini. Kitabnya yang sangat dikenal beliau karang, yakni tentang nama tajuk kitabnya ini Sifatus Sofwah. Buku itu sangat kuat sekali nuansa tasawufnya. Maksudnya yakni bagaimana beliau menguraikan perkara-perkara yang berkaitan dengan tazkiyatun nafsi. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala lam ya'ni fi juz'il 'asir kitab hi talbis al-ibis sufiyah kam ha'zu fi ifradin 'amati al-sufi. Tidak mencela ajaran ini, tapi hanya mencela beberapa penyimpangan seperti mana yang saya nyatakan tadi. Bahkan mamai dulu ala sihati masabak dikruwa anna Ibnu Jauzi rahimahullah yaqulu fi muqaddam di juz'il 'ashir. Beliau pernah menyatakan di dalam kitabnya, dan menukilkan daripada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf terkenal seperti mana Imam Junaid. Ini salah seorang guru tasawuf yang sangat terkenal, yang namanya asalnya yakni Abdul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Khorazi Al-Qawariri. Abdul Qasim Al-Junaid ibn Muhammad Al-Khorazi Al-Qawariri, beliau sebenarnya adalah salah seorang daripada ulama ahli sunnah wal jamaah min a'lami tasawuf as-sunni, termasuk guru yang juga imam dalam tasawuf sunni, yang berdasarkan sunnah Nabi SAW yang hidup pada tahun yang ke-3 Hijriah. Yang beliau pernah menyatakan, inna madhabuna muqayyadun bil usul kitab as-sunnah. Sesungguhnya madhab kami dalam tasawuf ialah terikat dengan dasar-dasar yang berdasarkan mempaksikan pada Al-Kitab, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmuna manutun bil kitab wa sunnah. Ilmu yang kami pelajari dan kami amalkan, kata Imam Junaid, seorang tokoh tasawuf yang terkenal, yakni manutun bil kitab wa sunnah, mengikut apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
termasuk ucapan-ucapan beliau yang sangat terkenal, seperti mana aturukuluha masdudah anil khalqi illa ala man tafa athar rasul. Semua jalan, semua cara beribadah yang dilakukan oleh seseorang untuk membolehkan ia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tertutup, terhalang, kecuali jalan yang menepati dan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yahfadzil Quran wa lam yaktubil hadith la ibtari bih fi hadzal amr li anna ilmana hadza muqayyadun bil kitab wa sunnah. Sesiapa yang tidak hafaz Quran dan siapa yang tidak menguasai hadis Nabi, maka tidak boleh diikuti perbuatannya, karena ilmu kami yang kami amalkan dan kami ikuti ialah ilmu yang berpaksikan kepada Alkitab was sunnah. Itu satu di antara ucapan beliau, yakni Abdul Qasim Al-Junaid, atau lebih dikenal sebagai Imam Junaid. Itu sahaja yang juga dikutip oleh Imam Jauzi di dalam bukunya. Saya sampaikan ini karena supaya jangan salah faham makna tasawuf sesuatu yang sesat secara umum. Tidak, ia ajaran yang bahkan disuruh kita mempelajarinya, bahkan mengamalkannya, dan banyak dari daripada ayat Al-Quran yang menyuruh kita mengamalkannya. Walaupun mungkin berbeza istilah, ada misalkan itulah ihsan, itulah akhlak, itulah tazkiyatun nafsi, itulah tasawuf, itulah, mungkin mempunyai istilah yang berbeza-beza. Quran sendiri tidak sedikit ayat-ayatnya menyuruh manusia untuk selalu mengambil berat tentang jiwa dan hatinya. Seperti mana Allah SWT telah menyatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Jadi ini adalah ajaran yang sangat-sangat penting sebenarnya dalam agama. Hanya iblis tidak mau melepaskan peluang kepada siapa saja manusia, imam di kalangan golongan sufi, golongan bahkan nanti kita akan lihat dalam bab berikutnya bagaimana talbis iblis kepada ulama, talbis iblis kepada ahli ibadah, talbis iblis kepada hafaz-hafaz Quran. Jadi bukan menghafal Quran itu yang salah, tetapi iblis cukup pandai mencari celah-celah untuk talbis terhadap mereka, hatta pada orang yang sedang bersembahyang sekalipun iblis sebetulnya masih berusaha untuk menyesatkannya, untuk menimbulkan atau untuk melakukan ketobatan yang membolehkan manusia itu akan tidak beruntung, atau ya apa istilahnya ya, ya kalau untung pun jangan banyak. Tidak untung, kalau untung pun jangan banyak. Seperti ucapan-ucapan seperti ini sama sekali tidak menyalahi Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Seperti ucapan yang diucapkan oleh seorang tokoh sufi dari Imam Junaid, ittaqillah, takwalah kamu pada Allah, wal yakun sa'yaka dunya fi dunyaka li akhiratik, dan pastikan setiap usaha yang kamu lakukan di dunia ini yakni untuk akhirat kamu. Maksudnya, janganlah kamu melakukan usaha di dunia ini, gerak-gerik kamu, diam bergeraknya kamu, berdiri duduk kamu, dan lain sebagainya, melainkan pastikan kamu dalam pastikan ianya memberi keuntungan kepada kamu di akhiratmu kelak. Fa innahu laisa laka fi dunyaka syai', karena sesungguhnya kamu tidak mempunyai apa-apa habuan di dunia ini. Fala takhuna malak wa la tadab nafsak, sebab itu kamu tidak perlu, wala tadkhranna malak wala tadbi nafsak, sebab itu jangan sekali-kali
engkau meninggalkan hartamu di dunia. Sebaliknya, bawalah semuanya ke akhirat. Ini tidak harus difahami secara harfiah. Kemudian, oh nampaknya kalau gitu orang Buddha ini lebih awal-awal melakukannya, sehingga mati pun kereta dibawa. Sebab jangan sekali-kali tinggalkan hartamu di dunia, bawa semua ke akhirat. Nah, orang Buddha tengok mati, kereta dibawa. Pembantu rumah ada, periuk ada. Bukan itu maksudnya. Seorang yang ini pesanan daripada Imam Junaid, rugi kalau kamu meninggalkan harta kamu di dunia. Sebenarnya bawalah ke akhirat semuanya. Ma kun alimta annaka tariku khalfak walakin tazuru li ba'd masaqah. Karena kamu mengetahui bahwa kamu tidak akan meninggalkannya, tidak patut meninggalkannya di belakang kamu, sebenarnya hendaklah kamu jadikan sebagai bekalan, memandangkan perjalanan yang kamu nak tempuh sangat-sangat jauh dan menyusahkan. Itu maksudnya menjadikan itu yang dikatakan wayakun sa'ik dunya li khuratika. Ucapan-ucapan dan nasihat-nasihat serta amalan-amalan dasar kehidupan yang seperti inilah. Sehingga dinyatakan yang tentu tidak menyalahi syarak, bahkan ia menepati sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'lam ya ibn Adam anna talabal akhirah amrun azim. Ketahuilah wahai anak Adam, karena sesungguhnya mencari akhirat itu adalah perkara yang besar. La yaksuru fihi ila al-mahrum al-halik, dan tidak akan mencuaikannya, mengabaikannya, kecuali orang yang akan binasa. La tarkabil ghurur, jangan sekali-kali kamu terpedaya. Wa anta tara sabila, sedangkan kau tahu jalannya. Wa akhlis amalak, ikhlaskan amalmu. Idza asbahta fantadhiril maut, bila anda berpagi-pagi maka adalah kamu bersedia untuk mati. Wa idza amsaita fakun ala dhalik, tapi ketika berpagi-pagi dah bersiap untuk mati tapi rupanya belum mati, sempat umurnya hingga petang hari, fakun ala dhalik, adalah kamu juga bersedia untuk mati petang itu juga. Ya ibn Adam, la hawla wa la quwata illa billah, wa anna anjan nas min amalin bima anzalallahu fir rakha wal bala, wa anja wa anna man anja an nas man amila bima anzalallahu fir rakha wal bala. Dan sesungguhnya manusia yang paling selamat hidupnya ialah sesiapa yang beramal dengan apa yang Allah turunkan, dengan wahyu yang diturunkan, yang dibawa oleh utusannya, sama ada dalam keadaan rakha, senang, wal bala, dan dalam keadaan susah. Ya ibn Adam, dinuk na'udzubillahi minan nar fa innahu narun la tanfa'. Wahai anak Adam, jaga agamamu, kamu mesti berlindung kepada Allah daripada neraka, karena neraka itu yakni api yang tidak akan padam, adabun la yanfa' abadan, azab yang tidak akan berhenti. Nafsun la tamut, di sana jiwa dan manusia tidak akan mati lagi. Ya ibn Adam, innaka mawqufun bayna yaday Allah rabbak. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu nanti akan berdiri di hadapan Tuhanmu. Murtahin li amalik, kamu tergadai dengan amal perbuatanmu masa di dunia. Fakut mimma fi yaday, mimma bayna yaday, maka gunakan dan manfaatkan apa yang ada di tanganmu itu untuk menghadapi masa depanmu. Innal maut yatikal khabar, innaka mas'ulun wala tajidu jawaban. Innaka tazal bi kharid madum tawa'idu li nafsik muhasiban laka wa illa falatalumanna illa nafsik. Kamu dalam sentiasa ingat ketika kamu kelak dipertanggungjawabkan, dan bagaimana jika kamu tidak menemukan jawabannya. Sesungguhnya kamu akan sentiasa berada dalam kebaikan selagi kamu wa'izan, memberi nasihat li nafsik pada dirimu sendiri, muhasabah. Dan jika tidak, kelak la talumanna illa nafsak, jangan sekali-kali kamu mencela melainkan diri kamu sendiri. Dan banyak lagi
ucapan-ucapan tasawuf yang sunni yang dikutip oleh pengarang kitab ini sebagai pujian kepadanya, yakni Ibnu Jauzi ini, Abdul Faros Ibnu Jauzi, yang menunjukkan bahwasanya kritikan beliau dalam kitab ini, saya ulangi sekali, tujuan saya untuk menyampaikan ini, kritikan beliau terhadap kitab ini, yakni kepada Sufism, bukanlah kritikan pada Sufism secara keseluruhannya, tetapi terhadap penyelewengan-penyelewangan yang berlaku dalam ajaran ini. Dan memang jemaah sekalian, ada beberapa perkara-perkara yang dikutip oleh beliau yang merupakan talbisul iblis dalam sufisme ini ataupun tasawuf ini, seperti mana di dalam kitab yang bertajuk min usulil ibadah wad din hakikatut tasawuf wa mauqifus sufiyah, yakni hakikat tasawuf dan kedudukan golongan-golongan tasawuf, ahli tasawuf. Di sana dinyatakan bahawa sikap kalangan tasawuf dalam ibadah dan agama, yakni orang-orang tasawuf ini, khususnya generasi-generasi yang terakhir, ya mas kiran, memiliki tata cara ibadah yang agak berbeza atau kadang-kadang sangat berbeza dengan pedoman-pedoman yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama dahulu, bahkan jauh kadang-kadang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka seolah-olah mereka reka agama baru dalam ibadah berdasarkan simbol-simbol dan istilah-istilah yang mereka buat sendiri, yang mungkin tersimpul dalam yang tidak mudah untuk difahami, merupakan simbol-simbol yang tidak mudah untuk difahami. Sebagai contoh umpamanya, mereka hanya membatasi pelaksanaan ibadah berdasarkan rasa cinta dan mengabaikan sisi-sisi lain seperti menara rasa takut dan harap. Ini yang termasuk yang dikritik oleh Imam Az-Zahabi. Dalam ibadah, mereka hanya membatasi pelaksanaan ibadah itu mestilah hanya berdasarkan cinta dan tidak harus dan mengabaikan perasaan lain seperti mana takut dan mengharap. Sedangkan dalam ibadah menurut ahli sunnah wal jamaah, jadi mesti ada perasaan harap, takut, takut, harap, khauf, tamak, tamak, khauf. Tapi kedua sifat ini diabaikan, yang mereka hendak tanamkan semata-mata cinta, semata-mata cinta. Sehingga ada satu istilah, kisah yang masukkan, yang dinisbahkan kepada tokoh sufi yang terkenal yang sebetulnya bukanlah ucapan beliau, yakni Rabi'ah Al-Adawiyah, yang konon pernah melakukan satu ibadah yang luar biasa karena cintanya, sedikit pun tidak ada rasa takut. Dipercaya begitulah Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Yang sebetulnya kisah itu bukanlah ucapan daripada beliau, tetapi yakni kemungkinan ia adalah rekaan daripada pengkagum-pengkagumnya, yakni murid-muridnya yang terlalu fanatik, sehingga dinyatakan bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata, "Ya Allah, jika sekiranya lah aku menyembahmu kerana inginkan surgamu," ingin surga itu namanya haraplah tu raja, "maka tutuplah pintu surgamu, tutup sajalah pintu surgamu kalaulah aku beribadah ni kerana mengharapkan surgamu. Dan jika hambamu ini, ya Allah, menyembahmu kerana takut nerakamu, campakkan sajalah hambamu ini dalam nerakamu. Tapi jika, ya Allah, hambamu ini menyembahmu
karena cintanya kepadamu, maka janganlah engkau kecewakan. Maknanya bagi Romiyah Adawiyah, korang diberitakan dalam ibadah ini sudah tidak inginkan surga, juga sudah tidak takutkan neraka. Bahkan kalau ibadahnya itu kata terlintas dalam hatinya ingin ada ingin masuk ke, walaupun sedikit, dimohon pada Allah supaya Allah tutup saja surga. Kalau semasa beribadah pada Allah, bila ada terlintas dalam hatinya walaupun sedikit karena takut apa namanya masuk neraka, jadi harap-harap boleh mohon kepada Allah supaya Allah apa namanya campakkan sahaja dalam neraka. Ya, tentulah cara ibadah seperti ini tidak betul. Nabi SAW pun masih tak mengharapkan surga, kan? Nabi para anbiya pun masih takutkan neraka. Ini yang dimaksudkan. Jadi mereka membangun satu ibadah ini hanya berdasarkan cinta semata-mata. Walaupun seorang sekali, sebenarnya itu bukan ucapan Romiyah Adawiyah. Itu sebenarnya hanya ucapan rekaan pengkagumnya belaka. Jadi kita tidak boleh jangan menyalahkan Romiyah Adawiyah. Ya, katakanlah pengkagum-pengkagumnya yang mereka jadi sanjung begitu tinggi sekali sehingga luar biasa. Bahkan adalah sampai diberitakan, subhanallah. Tapi sebenarnya itu cerita itu dikarang oleh pengkagum-pengkagumnya. Ada seorang sufi yang terkenal, perempuan, kemudian ada orang lain suka pada perempuan sufi terkenal tadi, diikuti sahaja. Ditanya, kenapa kamu ikut aku? Ya, karena aku suka kamu. Apa yang menarik dalam diriku sehingga kamu terus mengikuti aku? Sepasang bola matamu lah yang menarik aku. Tabah terus kali. Perempuan sufi yang dikutip tadi diberitakan masuk ke rumah, kemudian cungkil kedua matanya, kemudian diserahkan pada pembantunya, tolong beritahu lelaki yang mengikori aku, karena dia inginkan, sangat mataku tertarik bagi dia. Takkan sampai begitu sekali. Sehebat manapun seorang orang menyukai dia, kemudian takkan mencerahkan dirinya. Nah, kamu karena kamu suka mataku, nah sekarang ambil itu. Konon nak tunjuk karena perempuan sufi tadi begitu hebat sekali, takut sekali pada Allah, karena merasa dirinya menjadi punca fitnah orang lain, dan yang menjadi penyebab fitnah orang lain itu kedua matanya, matanya pun di. Okay. Bagaimana kalau orang itu tergoda, terfitnah kerana hidungnya? Ya, hidungnya di. Okay. Itu sudah mana ada ajaran orang terfitnah orang itu sendiri yang sepatutnya membetulkan dirinya. Kenapa yang jadi mangsanya disuruh mencederakan dirinya dan itu salah, itu salah. Saya terfitnah, tergoda dengan kamu. Sebab apa? Sebab suara kamu. Lalu berdoa, ya Allah jadikan aku bisu. Hai. Aku tergoda dengan kamu sebab kamu apa gaya jalan kamu. Lalu berdoa, ya Allah jadikanlah aku lumpuh. Kenapa yang jadi mangsa itu? Bila orang terfitnah, adakah orang yang menimbulkan? Kalailah kalau orang itu sengaja menimbulkan fitnah, kan? Orang itu tergoda, terfitnah dengan orang lain. Malah yang ini jadi cita-cita seperti inilah yang sudah tidak ada. Konon karena cintanya pada Allah, sanggup kehilangan kedua belah matanya, asal janji dirinya lagi tidak menjadi sumber fitnah orang lain. Jadi seolah-olah salah, ya. Lagi pula kalau dia punya mata yang menarik, kan bukan permintaan dia, kan Allah yang bagi. Bagaimana kalau nanti semua orang tertarik dengan semua anggota tubuhnya? Ada yang minat matanya, bagi mata. Minat telinga, bagi telinga. Minat gigi, bagi gigi. Ya, mana bentuknya mudahnya. Sedangkan sakit pun disuruh berobat.
Inilah yang dikritik, yang tidak di, yang diselamatkan itu pada talbis itu. Bila orang sudah terlalu ingin sekali mendekat kepada Allah dan itu memang kewajiban, tapi hingga menghilangkanlah apa namanya sifat-sifat yang Allah suruh, karena bagi dia kalaulah ibadah dan dalam ibadahnya takut kepada azab Allah, itu belum ikhlas. Kalaulah ibadah dan masih inginkan surga, itu belum ikhlas. Sehingga macam mana supaya betul-betul ikhlas? Hilangkan rasa takut pada neraka, hilangkan rasa harap kepada surga. Pastikan asas ibadah, dasar ibadah hanyalah cinta, 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 cinta. Sehingga tadilah dia kan apa nama kisah yang sebenarnya tidak benar itulah. Beribadah karena inginkan surga, mohon supaya Allah tutup surga. Bila beribadah karena takut neraka, campakkan sahaja dalam neraka. Tidak betul. Ini tidak benar. Benar ya mas kalian, orang yang beribadah kepada Allah karena takut akan azabnya, dikira ikhlas, tapi di bawahlah, tingkatannya rendah. Orang yang beribadah pada Allah inginkan surga, diterima. Allah sendiri yang suruh kita minta surganya. Allah sendiri yang selalu mengingatkan kita, memberi amaran pada kita supaya jauhkan diri daripada neraka, diterima dan ikhlas. Orang yang menyembah Allah lebih kepada kadar cintanya, memang tinggi, tapi tidak harus menghilangkan kedua-dua sifat tadi. Yang saya katakan, yang saya berikan contoh tempoh hari ialah ada tiga hamba abdi, tiga itulah, tiga hamba abdi yang disuruh oleh tuannya untuk lari. Ada lomba lari. Lari 100 meter tiga hamba abdi. A, B, C. A, kamu mesti lari. Ni 100 meter dari sini ke sana. Kamu apa namanya ni mesti apa namanya sampai ke sana tu, 100 meter depan tu dalam jangka masa kata 15 saat. Tak boleh lebih, kata tuannya. B pun macam juga, kena 15 saat, C pun 15 saat. Macam mana supaya ini lari laju kurang daripada 15 saat dalam jarak 100 meter? Begitu lari, dilepaskan anjing gila di belakangnya. Mestilah A itu laju kan? Apa sebab dia laju? Takut kena dia anjing. Tak apa, sampai juga. Nah, yang kedua B, lari bukan lepas anjing gila, tapi di hujung sana dilonggokkanlah duit sejuta ringgit. Kalau kamu boleh sampai ke sana dalam jangka 15 saat, kau ambil duit tu. Dapat hadiah sejuta ringgit. Tapi kalau lebih, terlopong. B pun laju tadi sebab nak duit kan. Tak apa, tuannya yang bagi, yang memerintahkan. Yang C, kau laju. Ima dilepaskan anjing gila, dilepas di belakangnya ke, ima diletak atau tidak duit di hadapan ke. Yang si tadi kata, ialah tuan aku suruh lari, aku lari. Apa tujuannya? Ya, karena ia tuan aku, aku hamba dia, aku mestilah. Memanglah daripada segi ketaatan yang si lebih tinggi, tapi yang ke pertama dan kedua tidak bermakna salah. Tidak bermasalah. Tidaklah kemudian yang si tadi kata, apalah ya wahai tuan, kalau aku lari ni sebab takut anjing menggigit, gigitlah. Ya Allah, ya Tuhan, hey, Tuhanku, kalau aku lari laju ni karena terlintas hati nak duit sejuta itu, rampas dia. Tak, tuannya bagi, letakkan itu. Kalau lari lah aku dapat, aku bagi. Ingat, khauf dan apa namanya roja, ini sangat penting. Jadi ibadah yang mengabaikan sisi-sisi seperti ini, sudah ada talbis. Sudah talbis. Memanglah ya mas sekarang, bagi kita masih jauh untuk situ, untuk masih jauh untuk itu. Sebagaimana juga oleh mereka, saya tidak beribadah kepada Allah karena masuk ingin surga, bukan masuk karena takut neraka. Tentulah inilah yang dikritik oleh Ibnu Jauzi, dan itu termasuk talbis. Mungkin orang itu merasa telah sampai ke makam seperti itu dan telah merasakan satu kepuasan dan kesenangan yang luar biasa. Tetapi tentulah cara beribadah dengan perasaan seperti itu yang bercanggah dengan apa yang Quran perintahkan. Yang Quran perintahkan. Jamaah boleh lihat
Makanya di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan di dalam surah As-Sajdah, inilah ibadah yang sunnah. Siapapun ente, nabi ke, sahabat ke, orang belajar tafsir ke, belajar hadis ke, belajar akhlak ke, baru masuk Islam ke, dah lama ke, kuat wirid ke, kurang wirid ke, ibadah mesti ikut seperti mana yang Quran suruh ini. Dia setan dah tak boleh kacau. Surah Sejarah surah 33 ayat ke-16. Ya, 32. Yang selalu dibaca Pak Imam adalah bagi Jumaat. Ya, faham. Kita faham. Kita tak hafal sebab kita makmum. Saya faham kalau jamaah tak hafal, saya faham sebab jadi selalu jadi makmum. Itu sebabnya kita kurang banyak hafalan ayat. Sebab jadi makmum. Tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sampaikan daripada ayat yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya saja yang beriman dengan ayat-ayat kami itu ialah orang-orang yang apabila diberi peringatan, mereka diberi peringatan dengannya ayat, mereka kharru sujada. Apa ya? Kharru, tersungkur dalam keadaan sujud. Kharru ni maknanya tumbang ke depan. Nah, itu kharru. Bukan tumbang ke belakang. Ada kan orang tumbang ke depan. Mana yang lebih menyakitkan, tumbang ke belakang ke depan? Bang tu mana tahu. Ini habis itu makna asal kharu. Sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka menyucikan tasbih dengan pujian Tuhan mereka, bertasbih, bertahmid. Wa hum la yastakbirun. Mereka tidak sombong. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa, semakin menjauh junubuhum. Junub itu maknanya apa? Jamak daripada jambun, mufradnya jambun, jamaknya junub. Badan kita bagian depan namanya batnun, perut. Belakang namanya zuhrun. Bagian badan kanan dan kiri namanya jambun, jamaknya junub. Apa ya bagian kanan ini? Sisi. Tapi kalau muka kanan dan kiri ni? Pipi. Nak dari beginilah contoh mudahlah. Kalau saya katalah diambil gambar saya dari depan, katalah kepala saya diambil gambar dari depan, yang nampak tu wajah, ya, bermula daripada ujung kepalanya apa gini namanya wajhun. Kalau kepala saya diambil gambar dari belakang, gambar apa kepala dari belakang itu namanya kofa. Apa namanya bahasa Melayunya? Kofa tu mana kepala bagian belakang. Sekarang kalau muka saya, kepala saya diambil gambar dari sebelah kanan ke sebelah kiri, kan itu namanya jabin kalau untuk kepala sisi. Okey. Sekarang kalau badan saya diambil dari depan, nampak perut batnun. Kalau dari belakang nampak zuhrun. Kalau diambil gambar dari sebelah kanan atau sebelah kiri, nampak jambun, yang mana junub. Apa namanya ini? Ini pun sisi juga. Oh, sisi juga ya. Ini sisi, ini pun sisi. Ini pun CCTV. Berarti CCTV. Kalau di tengah namanya tengah TV. Itu sisi TV.
Baik, ini jampun. Nak tunjuk bahawa sebetulnya orang tidur mengikut Quran, tidur ala sunnah mengiring. Dalam Quran bila sebut tidur je mesti ala junubihim. Kena tidur mesti mengiring. Walaupun Quran tak sebut mengiring kanan ke kiri, memang tak disebut, tapi hadis Nabi kemudian menjelaskan sebelah kanan. Jika Nabi tak beri contoh, asal mengiring ikut Quran. Yang pasti Quran atau hadis Nabi tak ada sebut tidur menelentang, meniarap, tak ada. Tidur sampai duduk lagi tidak ada. Itu pun lewa juga kan. Tak perni. Apa? Itu sekarang tengok hari kan. Ada orang tidur dalam kelas. Jangan marah. Kalau jangan marah. Mengantuk itu nikmat. Bila kita masih boleh mengantuk, syukurlah. Apalagi boleh tidur, syukurlah. Jadi bila ada kawan sebelah tidur, jangan dengki. Biarkan dia sedang diberi nikmat. Hanya saja saya minta kalau tidur pun ikutlah Al-Quran. Mesti mengiring sebelah kanan begitu, baru menghadap kiblat, baru. Jadi jika kawan tegur itu bukan karena iri, dengki pasal dia tidur. Tidur dia tak ikut Quran, itu suruh bangun. Jadi mengiring, apa tidur tu mesti mengiring. Jadi bangsa mengiring dengan apa nama madojek, madojek itu tempat tidur lah, katil. Tata jafa saling jauh. Malam hari bangun. Bila bangun duduk. Bila duduk maknanya dia punya badan dia, lambung dia dah makin jauh dengan tempat tidur dia. Kemudian duduk berdiri, berdiri pula makin jauh. Bila berdiri pula berjalan ke bilik air, ambil air sembahyang, makin jauh daripada madajiknya. Kemudian pergi ke bilik sembahyang dan sembahyang, makin jauh. Itu makna tatajafa junubuhum anil madajik. Tinggalkan tempat tidur, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Tujuan dia yad'una rabbahum. Mereka berdoa, memohon ibadah kepada Tuhan mereka. Macam mana semasa mereka beribadah itu? Macam mana jiwa dia, macam mana hatinya? Khaufan wa tama'a, dengan rasa takut. Wa tama'a dan mengharap. Tapi bila dua sifat ini ditinggalkan, diusahakan untuk dinafikan, ditukar semata-mata karena ibadah, karena cinta, tak ada, ada menyalahi ya. Inilah talbisnya tu di situ. Allah sendiri bahkan meletakkannya, jadikannya sebagai syarat. Dalam zikir, banyak sekali ayat zikir dalam Quran. Disebut juga khifah, dalam keadaan takut. Khaufan toma'an, khaufan toma'an, khaufan toma'an. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka. So inilah kesalahan yang pertama, ini kesalahan yang besar sekali, yang sudah istiadah ada talbis, ada tasbih. Jadi tidak boleh. Sepatutnya dijaga, dipelihara, ada khaufnya, ada rojahnya, ada tomaknya, ada mahabbahnya, ada syauqnya, ada. Yang pertama di dalam dinyatakan bila itulah yang di apa yang berlaku, maka ia sudah ada padanya talbis. Yang benar, cinta merupakan hal yang sangat-sangat basic, asasi, dasar dalam beribadah, tidak dinafikan. Mahabbah, mahabbah itu cinta, al-mahabbah merupakan sifat yang paling sangat sangat basic, dasar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ibadah tidak semata-mata berdasarkan cinta sebagaimana yang mereka sangkakan, yang mereka dakwakan. Tetapi cinta hanyalah merupakan satu sisi, satu segi, satu aspek dari sekian banyak sisi-sisi lainnya. Seperti mana misalkan tidak ada khauf, takut, ada roja, ada azil. Apa ada zil ya? Zillun, zillun. Hina. Rasa hina. Ada khudu'. Mana khudu'? Khudu'.
tunduk, merendah diri. Mesti ada rasa itu. Dan doa serta lainnya. Ibadah adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kemudian mentarifkan ibadah itu sebagai ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mali zahirah wal batinah. Itu definisi ibadah. Ibadah ialah ismun jami'un. Nah, ini lah kalau ditanya nanti biar boleh jawab. Ditanya ni apa itu ibadah? Entah. Ibadah pun awak tak tahu. Kalau kawan tu tanya, kita malah saya nak tanya awak, awak belajar lama-lama ni ibadah ni apa sebenarnya? Karena kita tak tahu, kita pun malah ibadah pun tak tahu, selama ni apa yang kamu buat? Tak, saya tanya awak, ibadah tu apa pengajaran dia? Takkan ibadah tak tahu? Yang awak bertekak tu, kawan tu tanya yang kita jawab aja dah. Ya kan dah. Nah, saya sendiri pun sebenarnya tak tahu lah. Al-ibadah ini pengertian ya, definisi yang diberikan oleh Imam Ibn Taymiyah. Al-ibadatu ini pengertian, ini ta'rif, definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah. Dan ta'rif ini dianggap yang sangat baik, atau dalam istilah ta'rif yang jami' mani. Jami' mana yang mencakupi segala apa yang sepatutnya ada. Mani menolak apa yang tidak sepatutnya ada. Salah satu daripada syarat ta'rif, definisi itu mesti merangkumi semua apa yang sepatutnya ada termasuk di dalamnya dan menolak semua apa yang tidak masuk dalamnya. Jadi ibadah kata Imam Ibn Taymiyah ialah ismun jami'un, ungkapan yang meliputi. Ismun di sini maksudnya ungkapan lah, istilah atau ungkapan. Ismun jami'un lima yuhibbuhullahu, ungkapan yang meliputi setiap apa yang Allah cintai. Lima yuhibbuhullah, apa yang Allah cintai. Wa yardahu, dan dia ridai. Minal aqwali wal a'mali, a'mal atau af'al boleh sama ya. Minal aqwali wal af'ali atau min a'mali sama. Sama ada daripada aqwal, ucapan. Wal af'ali, dan perbuatan. Az-zahirati, yang zahir, nampak. Wal batinati, maupun yang batin, yang tak nampak. Ungkapan, istilah yang meliputi setiap apa yang Allah cinta dan Allah ridha. Sama ada berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin.
itu ibadah. Apa yang kita ucap melalui perkataan, apa yang kita buat, gerakan ke berdiri, duduk ke, jaga ke, makan, minum, apalagi berjalan dan sebagainya lah. Sarannya, Allah ridha, Allah suka ucapan itu, Allah suka perbuatan itu. Sarannya, ima ucapan yang nampak, yang boleh didengar, ataupun suara hati, seperti mana menangis hanya dalam hati, rasa takut, rasa tawaduk, termasuk takut, termasuk roja, itu ibadah. Kan tak nampak ya, takut ini kan tak nampak kan, tak nampak takut. Walaupun mungkin boleh dilihat orang itu sedang takut atau sedang gembira, tapi takut itu sendiri tidak kelihatan, tidak kelihatan. Dengan demikian, bahwa apa namanya, ibadah apa sahaja, termasuk yang dikatakan ini, semua itu adalah dilakukan dengan atas dasar mesti ada rojaknya, ada khaufnya, ada mahabbahnya, ada tadi dikatakan khudu'nya, ada zulnya, ada khusyuknya, ada dan banyak lagi dan banyak lagi. Itu boleh lihat dalam kitab Madarijus Salikin Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, banyak penjelasannya tentang sifatnya. Tapi nampaknya golongan apa namanya sufiah yang kena talbis iblis ini membuang banyak sifat-sifat yang sepatut, yang semestinya ada dalam beribadah, dan ditonjolkan hanya satu, yakni mahabbah. Bila ada ajaran tasawuf yang seperti itu, sebenarnya sudah ada talbisul iblis. Ibnul Qayyim, murid kepada Imam Ibn Taymiyah, bahkan menyatakan, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbi ma'adulli abidihi huma qadban wa alihima falakal ibadah da'ir ma daru hatta qamat qadban. Itu muridnya pula yang memberi, yang berkata, jadi murid kepada Imam Ibn Taymiyah, yakni Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Beliau nyatakan, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbi ma'azulli abidihi humal qadban wa alaihima falakal ibadah da'ir ma daru hatta qamat qadban. Yang bila ditamantunkan, yalah kalau ditamantunkan tadi bahasa Arab, menyembah Allah merupakan puncak kecintaannya. Bersama kerendahan atau kehinaan hambanya, keduanya merupakan dua kutub. Qutban bahasa, kutub bahasa Arabnya qutbun. Kutub itu bahasa Arab ya. Tahu kutub? Kutub. Kutub, kutub utara, kutub selatan. Bahasa Arabnya qut itu dari bahasa Arab. Qaf, ta, ba. Qutbun. Bahasa Arabnya kutub. Bukan dua kutub. Dan di atas keduanya putaran ibadah berputar. Dia tidak berputar sebelum keduanya bergerak. Oh, ini pening. Ya, ini nama bahasa tasawuf. Tapi tasawuf yang betul. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang yang sangat gigih mempertahankan akidah daripada syirik, syariah daripada bid'ah, dan akhlak daripada sifat-sifat yang tercela. Karena ini bahasa tasawuf yang tidak mudah difahami. Apa tidaknya menyembah Allah merupakan puncak kecintaannya bersama kerendahan hambanya. Keduanya merupakan kutub, dua kutub.
dan di atas keduanya putaran berputar, apa putaran ibadah berputar, rotasi ibadah. Daro itu apa namanya? Ada itu pusingan, rotation. Dan tidak berputar sebelum keduanya berputar. Iya bebas sudah. Apa mas? Begini ya. Kalau ibadah, katalah ibadah kepada Allah ni, katalah ya, menyembah Allah itu katalah dianggap sebagai satu bola bumi umpamanya. Macam bumi. Kalau bumi punya dua kutub, bumi punya dua kutub, maka ibadah pun punya dua kutub, gitulah maksudnya. Kutub yang sebelah yakni mahabbah. Mahabbah itu cinta. Kutub yang sebelahnya lagi namanya ubudiyah. Rasa kehambaan. Rasa hamba ni macam mana kalau di hadapan tuannya ya? Seorang hamba, katalah di dunia lah, hamba abdi di hadapan tuan, macam mana perasaannya? Rasa lebih lawa dari tuannya, lebih pandai ni ampun. Kalau sesama manusia biasanya, tak payah hamba lah, contoh kecil lah. Seorang pekerja ya, dia hanya sebagai apa ya? Ya mungkin kerani apa di pejabat itu. Kalau banyak duduklah dengan bos yang paling besar sekali, rasa kerani macam perasaannya. Dia merasa lebih pandai atau macam mana? Itu berangkat kerani dengan bos. Sekarang kita sebagai manusia ciptaan Allah, di hadapan Allah adakah rasa buka, rasa angkuh, tak ada kan? Baik rasa perasaan apa namanya takut, rasa apa namanya mengharap, rasa rendah, rasa khudu', rasa segala-galanya itu dah dipanggil ubudiyah tadi. Jadi kalau bumi itu katalah ada kutub utara, kutub selatan, maka beribadah pada Allah ni ada dua kutub. Kutub yang sebelah yang dicinta, kutub yang di sini ya ubudiyah. Yang ubudiyah ini merangkumi semua apa namanya perasaan tadi. Dan di atas keduanya, mana di atas rasa cinta dan kehambaan tadilah ibadah itu hendaklah berputar. Ibadah itu berputar, mana berpijak. Dan tidak berputar sebelum keduanya berputar. Maksudnya apa? Ibadah inti tidak sempurna sebelum ibadah itu ada padanya kedua kutub tadi. Ketika kita ibadah, ada rasa cinta, ada rasa tunduk, ada rasa takut, ada rasa khauf. Memang sangat hebat sekali ucapan itu, sangat dalam ni, sangat dalam. Nah sekarang, kalau Ibnu Qayyim menyatakan ibadah kamu tidak akan sempurna, apalah saja yang kamu lakukan, sedang solat ke, sedang puasa sekarang ke, sedang baca Quran ke, sedang haji ke, sedang tolong orang ke, sedang dan banyak lagi. Sebab ibadah ini kata guru dia, ucapan kata dan mesti kamu lakukan, berpijak pada dua kutub itu. Kalaulah kamu tidak berpijak pada dua kutub, hanya kepada yang satu kutub saja, sengitlah berpijaknya di kutub utara ya. Jadi cinta ya, tak boleh. Atau yang agak rasa takut ya, tak boleh. Kena dua-dua sekali. Begitu maksudnya. Sekarang kalau hanya berpijak pada satu pun, ibadah itu tidak dikira sempurna, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bagaimana kalau orang itu beribadah tapi langsung tak ada rasa apa-apa? Itu saya tak tahu, Ibnu Qayyim tak cakap yang itu. Itu kena ilmu tinggi untuk menjawabnya. Tapi kalau orang solat tapi tak rasa apa-apa, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, iya kena waladdallin, amin, qul huwallahu ahad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak tadi apa? Sembahyang. Main apa tadi? Sujud. Apa yang awak rasa masa sembahyang tadi? Entahlah, tak rasa apa-apa pun. Layangkan, kalau ibadah tak rasa apa-apa, apa yang awak sedang baca tadi? Baca Quran. Berapa banyak? Ada satu juzuk. Macam mana perasaan dalam hatinya? Apa yang dapat rasakan dalam hati awak semasa baca apa namanya surah kiamat tadi? Yang baca tadi surah kiamat dia besok. Apa yang awak rasakan? Entahlah, tak rasa apa-apa pun. Itu saya tak tahu. Ibnu Qayyim pun tak cerita itu. Itu mungkin kena tanya yang lebih alim, apa orang ni.
kita ada rasa cinta semata dan kutu pun belum dikira sempurna. Ini langsung tak, wahai yang dibaca tadi surah kiamah tu. Yang dibaca surah kiamah, yang dibaca surah Qaf. Oh subhanallah, surah Qaf surah yang masyaallah, bukan sekadar kandungan maknanya. Pemilihan kosakata, pemilihan perkataan dalam surah Qaf yang pilih oleh Allah luar biasa dahsyatnya. Memang istilahnya bahasa dia meletup-letup kalau bahasa anak muda. Surah Qaf ini menggunakan kalimat yang meletup-letup. Apa? Meletup eh bahasa Melayu. Sebab ini surah Makkiyah. Mana kalimat dia gempak-gempak, ibarat pun. Sehingga kalau kita faham, oh memang betul-betul ibarat kalau masuk ke telinga tu, macam tu. Bukan bahasa yang lembut, yang tak. Itu surah Qaf. Surah Qaf keras. Apa keras ya? Ya, begitulah. Bombastik. Memang bombastik, fantastik. Oh wow, itu Mr. Lawala Bain eh. Kemudian di kalangan ulama salafus salih mengomentari terhadap ayat apa hadis apa pendapat ini dan juga amalan setengah orang yang beribadah hanya semata-mata cinta kepada Allah dan tidak mau ada perasaan yang lain, dengar apa kata mereka. Man abadallaha bil hubbi wahda. Tolong terjemahkan. Man abadallaha bi hubbi wahda. Siapa sahaja yang menyembah Allah kerana cinta semata-mata. Man abadallaha bil hubbi wahda. Siapa yang menyembah Allah dengan cinta semata-mata, fahuwa zindiq. Orang itu zindiq. Zindiq itu orang yang menampakkan cantik tapi hatinya tak cantik. Ya macam munafik lah. Wa man abada birroja'i wahda. Sesiapa yang menyembah Allah dengan rojak sahaja, berharap saja. Tadi dengan cinta sahaja, dia zindiq. Kalau dengan mengharap-harapan sahaja, asas dia ibadah, dasar dia ibadah, yang motivasi dirinya untuk melakukan ibadah hanya kerana harap-harap. Semata-mata. Wahdah itu semata-mata. Fahuwa murji. Orang itu termasuk aliran murji'ah. Dan murji'ah termasuk amal-amal orang yang afahaman yang sesat, tertolak oleh ahli sunnah wal jamaah. Murji'ah ini jamaah sekalian, orang yang punya harapan yang cukup tinggi sehingga semua orang kata murji'ah ini masuk surga. Masuk surga. Dosa sebesar mana pun tidak akan menjejaskan akidahnya. Wa man 'abadahu bil khauf wahda. Dan sesiapa yang beribadah menyembah Allah kerana takut semata-mata. Takut semata-mata. Fahuwa haruri. Haruri ini yakni golongan apa namanya? Apa istilahnya? Haruri ini. Khawarij. Khawarij. Yang tadi murji, jadi keyakinan bahwa amal buatan bukan merupakan syarat keimanan. Itu orang murji. Golongan murji ini orang yang berpendapat bahwa amalan seseorang itu bukanlah syarat bagi keimanan seorang. Jadi seorang tidak dinyatakan hilang keimanannya yang pernah dia ikrarkan walaupun tidak pernah beramal sama sekali. Oh, faham ini paling disukai. Mungkin bagi orang yang ambil mudah paling suka. Sebab faham ini mengatakan bahwasanya keyakinan seseorang, keyakinan bahwa amal seseorang maksud saya bukan merupakan syarat iman. Bukan, bukan.
seorang tidak dinyatakan hilang keimanannya yang pernah dia ikrarkan amantu billah, katalah asyhadu alla ilallah, imannya ini tidak akan hilang sama sekali walaupun dia tidak beramal sama sekali. Fahamani fahaman murji, murjiah tadi, yang tadi zindik. Zindik itu itulah mereka yang menampakkan keislaman dan menunjukkan kekafiran. Dan mereka sebenarnya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Sementara yang Khawarij tadi, Khawarij jadi kelompok yang sangat tekun beribadah namun suka sekali mengkafirkan sesama muslim dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Di antara keyakinan mereka, orang Khawarij adalah sesiapa yang berdosa besar maka dia kafir dan kekal dalam neraka. Jadi baginya, bila mukmin buat dua dosa besar, tidak ada peluang untuk masuk surga, kekal dalam neraka, kekal dalam neraka. Berdasarkan apa yang diucapkan oleh Salafus Saleh tadi, sesiapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah semata-mata karena cintanya, dia zindik. Sesiapa yang menyembah Allah semata-mata karena rojaknya, harapannya, dia murji. Sesiapa yang menyembah Allah semata-mata kerana takutnya, itu haruri. Haruri Khawarij jadi, oh bahaya. Lalu mana yang betul? Mana abadahu, sesiapa yang menyembah Allah bil hubbi, karena cara rasa cinta, wal khaufi, karena rasa takut, war rajai, juga ada rasa apa tadi? Rojak, berharap. Rojak ya, bukan rujak. Rojak mengharap, kalau rujak pas sembuh. Jangan pula ya apa pula nyembah Allah dengan pas sembuh. Ro, bukan ru. Rojak mengharap, rujak pas sembuh. Jadi pas sembuh pula. Fahuwa mu'minun muwahid. Itulah ulasan ilmu qayyim al-jauziyah daripada ucapan tadi. Itulah mukmin muwahhid, yakni mukmin yang sebenar-benar sejati. Jadi tak boleh sembah Allah hanya dengan satu sifat, hanya cinta saja, itu zindiq. Karena mengharap saja, itu murjiah. Atau karena takut semata, itu haruri. Orang Khawarij ini orang yang sangat tekun beribadah, terima kasih. Sudah sangat-sangat tekun beribadah dalam sejarahnya. Sangat tekun, sangat hati-hati, sangat. Tetapi suka sangat mengkafirkan sesama muslim. Sampai itu pendapatnya, mana-mana orang Islam yang terlanjur melakukan dosa besar, kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Orang Khawarij, penuh cinta, bila jumpa dengan orang ahli kitab, oh bukan main sopan dia. Dihargai, dihormati, di ini, di ini. Sebab dalam Al-Quran, Al-Kitab, ya ini mesti disayang, tidak boleh diperang. Tapi bila jumpa sesama muslim yang berbeza pendapat dengannya, dihalalkan darahnya. Itu kan bahaya, Khawarij. Sangat-sangat bahaya. Sangat bahaya. Jadi yang betul ibadah, yakni mesti berdasarkan hubbun ada, khaufnya ada, rojaknya ada, barulah mukminun muwahid. Bak kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa alaihima falakal ibadah dair. Ibadah kamu mesti berputar di antara kedua, berpijak di antara dua kutub tadi. Madara hatta qamat kutban. Dan ibadahmu tidak dikira sebelum berpijak pada kedua kutub. Kedua kutub. Ya, karena dia cerita tentang tasawuf, jadi bahasanya bahasa agak tinggi sikit lah. Bukan bahasa, ini bukan bahasa pelajaran bahasa Arab buku satu. Pelajaran buku satu, kita buat insya bahasa Arab buku satu kan, bahkan bahasa jernih. Kalau bahasa Arab buku satu buat insya karangan mungkin uridu an adab ila summa astarin wa ba'da dalik araitu ngin tuma ba'da dalik tuma ba'da dalik tuma wa ba'da dalik hadoro apa namanya ja'a akala
Jaja-jaja akal itu datang-datang aja makan. Jaja akal lah. Iya. Antahada jaja akal lah. Awak ini maksudnya awak ini datang-datang aja makan. Jadi bahasa Arabnya antahada jaja akal lah. Bahasa Arab tapi orang Arab tak faham. Orang Arab di bahasa Arab tapi orang Arab tak faham. Antahada jaja akal lah. Ini pernah lah berlaku, dah ada masih belajar dulu baru tingkatan berapa. Jadi biasanya bila apa ujian tingkatan Safawi kan lisan dalam masalah. Jadi ditanya lah, disuruh terjemahkan Arab. Jadi awak ni ada-ada saja. Awak ni ada-ada saja. Jadi kawan ni boleh jawab, awak ni mana anta? Anta. Awak anta, ini ada. Jadi mana anta ada, ada tu masalah. Selalu dengar ada tu karena kan ada, karena adalah. Jadi ada karena. Saja fakot. Jadi anta ada karena fakot. Semuanya gelak dan segelak. Yalah, memang betul-betul itu ya. Ada bokep, ada, tapi anda hal, kana fakot. Bahasa Arab, tapi orang tak faham. Maksudnya, ada-ada je kamu. Rupanya ada-ada saja. Anwa' wa ashkal rupanya. Anwa' wa ashkal baru. Anwa' wa ashkal tu maknanya ada-ada je kamu. Ya, tak apalah, memang dah setakat itu. Hanya masa tu, ialah belum masih belajar. Dan bukan disuruh betul sangat, disuruh berani cakap itu aja. Tujuannya maksudnya hanya disuruh supaya berani cakap, bukan betul sangat tak. Kalau betul alhamdulillah, kalau tak betul pun tak apa, sudah berani cakap. Sebab kadang-kadang kan bahasa ni kan ini kan ada kalau nak cakap nak pastikan dahulu betul baru nak. Ya lambatlah bila nak dapat. Belajar nak pergi Arab, pergi umrah ni. Oh, akhirnya ambil kursus kilat bahasa Arab 3 minggu. Susah, macam mana cara beli, macam mana tawar, macam mana minta kurang, macam mana ucapan terima kasih, macam mana susah. Sampai sana dengan ya sebab dia tak berani kan, mana boleh kena betul-betul nahwu dia. Sampai susun. Oh, lama nak susun ayat tu. Nak beli barang, nak minta kurang. Sekali jumpa ayat, baru nak cakap, lah orang tu dah pergi. Lama sangat menyusun. Lama sangat menyusun. Orang tu tunggu nak tanya apa. Yang ditanya dah pergi. Orang Arab pun tengok kasihan lama sangat, kita tanya, pakcik nak apa? Pakcik nak ini gaji, ini banyak murah. Khusus gila, bersara 3 minggu, banyak jadi guna. Rupanya dia tahu macam Melayu. Apa ya? Pakcik yang mana? Yang ini murah, yang ini masih. Ini boleh murah sikit, boleh kurang lah. Tak tahu, tak payah. Sebab tadi dia beli-beli kamus dia. Kamus dia apa kurang? Diskaun apa bahasa Arabnya? Diskaun. Ada pun akhirnya bahasa Melayu lah. Tak, cuman. Dan Allah menerangkan bahwa para nabi dan rasulnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, rasa harap, bahkan mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya, dan mereka berdoa kepada dengan penuh harap dan cemas kepada khaufan wa tamah. Kalau para nabi dan rasul Allah pun berdoa kepada Allah, memohon pada Allah penuh dengan rasa harap dan takut. Macam mana tiba-tiba ada ajaran kata yang dua ini perlu dihilangkan dan berikan. Inilah, bila itu yang berlaku, itulah talbis. Kalau tidak, ya tidak seperti mana yang dikatakan tadi. Jadi ibadah yang paling baik, tak kira lah ente siapa. Orang Arab, bukan Arab. Orang Pakistan, Melayu Islam. Baru atau lama masuk Islam. Kalau kita menyembah pada Allah dengan tiga-tiga sekali, dan itulah mu'minul muwahid. Nah, di situ Iblis dah tak boleh. Se-Iblis ni pandai yang sekalian.
bagi orang yang begitu kuat sekali keinginan untuk beribadah pun, iblis tidak akan memberikan, tidak melepaskan peluang. Nanti ada dalam bab yang keberapa nanti ya, yang tentang ibadah yang khas tu. Mana di belakang lagi? Oh, jauh lagi. Oh, jauh dalam bab yang ke-6 nanti ada. Bab yang ke-8. Ini baru bab yang ke-5. Tak banyaklah, 5 bab lagi. 3 bab lagi. Tapi maknanya bab 5 ni banyak sangat. Yang bab ibadah tu kan, talbis iblis kepada hamba Allah yang sedang beribadah, yang sedang baca Quran, yang sedang berpuasa, yang sedang solat. Ini yang Allah Akbar. Sulitlah nak melawan yang seekor ni. Bayangkanlah bila orang solat diberi contoh ya. Walaupun tujuannya itu tadi, minimum tujuan iblis dan syaitan ni supaya orang Islam ni kalau untung pun jangan banyak. Itu bagi dia dah kejayaan dah. Ialah kalau boleh disekat habis ya. Kalau tak boleh, bila kita ibadah, iblis akan pastikan kalau dapat pahala pun jangan yang banyak. Sikitlah. Jangan yang dapat. Sebab itu dicontohkan itu nanti bila orang sembahyang katalah baca Al-Fatihah kan. Bila baca Al-Fatihah, semasa baca Al-Fatihah, dia bukan sedang menghayati bacaan Al-Fatihah yang dibacanya. Dia tidak sedang menghayati yang dia sedang berdialog dengan Tuhan yang disembahnya. Sebab ketika baca Fatihah, dia asyik ingat makhrajnya, membetulkan makhraj dan tajwidnya. Itu sudah talbisul iblis tu. Ya, iblis sudah masuk itu. Jangan fikir dengan begitu iblis malah lari. Itulah mak iblis maksudnya. Kita berdialog dengan Allah tapi kita asyik nak membetulkan makhraj. Mana ada kekhusukan berdialog kan? Sepatutnya biar hidup apa namanya suasana percakapan dengan orang dengan mukhatab, ya teruslah, tak payah ini nak bercakap Tuan saya datang ini minta tolong sama Tuan. Baby pun wah, ni apa pasal pilat. Atau akhirnya YB masuk dapur pun tak tahu, masih tu lah YB tolong. Sebab dia tidak sedang cakap dengan YB tu, dia sedang membetulkan makhraj dia. Ingat, hatta sedang sembahyang itu memang paling halus lah, paling halus. Apalagi yang lebih, yang orang yang apa beribadahnya memberi ruang yang luas, berluas sehingga iblis atau syaitan berluasa sekali mudahnya. Baik, itu sebagian ya yang diceritakan yang sebenarnya tidak disukai, yang apa termasuk ada padanya talbisul iblis tadi. Itu sebagian, masih banyak yang sebenarnya tentang berkaitan dengan tasawuf ini, apa-apa talbis yang ada. Jadi ada banyak lagi ya. Jadi amalan itu bercanggah dengan Quran, sebab Quran kata ibadah itu mesti paling tidak telah khauf tamaan tu perlu di, tapi hanya cinta-cinta saja. Mak boleh bacalah kisah sehingga dinyatakan tadilah, walaupun tidak ucapan Rabi'ah tapi pengkagumnya konon seorang kasih Allah ini beribadah, diberitakan begitu, beribadah karena inginkan surga, minta pada Allah supaya Allah tutup saya surganya. Kalau menyembah Allah karena takut neraka, mohon pada Allah supaya Allah campakkan dia dalam nerakanya. Yang mana ada dunia itu? Yang pasti itu kan bukan ucapan Rabi'ah Adawiyah ya. Pengkagumnya di kemudian hari itulah biasanya yang menokok tambah nih. Menokok tambah. Jadi bukan salah yang punya diri ya, bukan salah yang punya diri. Sampai ada kisah itu tadi lah, katakan pada zamannya seorang perempuan yang tidak sehebat Rabi'ah Adawiyah, ada orang yang tertarik kepadanya, ingin dijadikan istri gamanya. Sekali dikejar, ikut dari mereka rumah. Tanyalah, awak ikut saya ni pasal apa? Saya suka awak. Yang menarik dalam diri saya ni apa? Kedua matamu. Apalah, tunggu sekejap. Masuk rumah tu, Bagina macam Kasim Selamat. Sakan
sampai begitu sekali? Alasannya ya Allah, ya Allah, rupanya seolah-olah ya Allah, rupanya mata yang kau berikan pada hamba, ya Allah, menjadi fitnah, ya Allah, karena jadi fitnah, ya Allah, aku tak nak mata, ya Allah. Nah, alai, ada ke ibadah macam tu? Kan? Bukankah yang berdosa itu yang terfitnah tadi? Dia sendiri yang punya mata tidak apa namanya niat untuk menipu fitnah, memang itu anugerah Allah. Kenapa mesti itulah? Jadi konon sampai dicinta sebegitu dah. Ui, dahsyat tu. Itu yang saya takut nanti kalau orang kata ada 10 orang serentak minat dan minatnya lain-lain. Ada minat hidungnya, minat matanya, minat kakinya. Nanti kerak kaki dia. Tiba keluar, nah, awak dapat kaki, ambillah kaki. Macam mana saja macam tu sekali? Cuma lah baca yang pelik-pelik ni kan rasa betul ke sampai begitu sekali? Itu talbis ya mas sekalian ya. Tapi yang sudah agak jauh ya, sudah agak jauh. Jadi untuk sementara itu saja yang saya sampaikan. Masih banyak sebenarnya berkaitan suri semua ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa hadapan. Hanya di suri pengetahuan. Jadi sekuat manapun keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita tidak boleh mengambil jalan shortcut, tak bolehlah. Tetap mengikuti cara. Walaupun kita sudah merasa tertinggal jauh di belakang berbanding orang lain dalam mendekat kepada Allah, jangan ambil shortcut. Tetap dari bawah. Walaupun tentu pandai kita memilih priority. Oh, karena aku tertinggal banyak. Ada 100 aku tertinggal, tapi tangan 100 ini perlu semua aku pelajari. Tentu tidak semuanya kan. Ya, kalau mungkin yang perlu apa? Oh, yang paling penting 10 ya, 10 dulu. Lainlah kalau punya masa yang banyak, 100 itu dipelajari semua. Tapi kalau masa tak cukup, takkan 100 pun dipelajari semua. Pilih yang utama kan. Jadi takkan. Ya tengoklah prioriti yang pasti. Ya. Bila kita dah rasa-rasa. Ya contohlah orang seperti kita yang nafas pun tak panjang. Kan, suara pun bukan merdu sangat. Takkan nak masih belajar taronum. Taronum tu mungkin nafas panjang, suara bagus. Taronum boleh ini. Nafas pun dah. Oh, saya sok nak belajar taronum juga. Jadi saya mengajar pun pening. Suruh coba buat itu setengah apa namanya minit. Balik taronum semua sempur. Bukan taronum itu tak baik. Jangan kata. Tapi bagi orang yang dalam itu tak sesuai lah. Kalau masa banyak, kemudian silakan daripada alif hingga ya. Tapi kalau dah suntuk ibaratnya kan, ya ambil yang prioriti. Takut tak dan. Takut tak dan. Lainlah kalau masih waktuha. Lainlah kalau masih waktuha. Sebab sekarang ini bukan waktuha lagi. Dah saya cakap apa adanya ya. Termasuk diri saya lah, bukan kepada siapa-siapa. Ya. Senyum-senyum boleh. Ah, Isa tu dah lama ni. Wal maghrib pun sudah masuk. Jadi mudah-mudahan dapat difahami yang baik dan dapat ya meningkatkan kefahaman kita dalam agama kita. Yang tak baik supaya kita elak, yang terbaik kita ikuti, apalagi pada bulan Ramadan, supaya mudahkan sekali. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa man 'alima wa 'amila salihan. Rasulul haqq.